buang masa. Faham tak? Kalau dia orang sembang, sana pendatang, sini pendatang. Eh, kota raya tu. Hah? Kota raya cukup. Kota raya negara kau ke? Kota raya tu kau tengok. Kota raya tu penuh dengan bangla Nepal. Kau tak nak sembang pula. Hah? Kau orang cakap, oh, pendatang, pendatang. Bukankah orang Melayu kita duduk bawah bangla-bangla tu buat kerja? Ramai yang tampil membuat laporan polis terhadap Long Tiger selepas lelaki Rohingya itu ditahan dan direman sehingga esok berhubung kes pemerasan, kata Ketua Polis Johor Dato' Ayub Khan Midin Pichai. Beliau berkata terdapat beberapa lagi laporan polis dibuat orang awam di beberapa negeri termasuk Selangor dan Kuala Lumpur. Berhubung kesalahan lepas yang didakwa dilakukan lelaki Rohingya itu, apabila dia ditangkap dan direman, ramai orang awam tampil membuat laporan ke atasnya. Mungkin sebelum ini orang takut hendak buat laporan. Takut ada tindak balas daripada Long Tiger, katanya. Semalam, Ayub Khan menerusi kenyataan mengesahkan Long Tiger atau nama sebenarnya Abdul Hamim AB Hamid ditahan semula oleh polis pada Sabtu. Selepas dibebaskan daripada tahanan reman yang membabitkan siasatan kes fitnah terhadap seorang pegawai polis dari ibu pejabat polis daerah, IPD, Tangkak, Long Tiger menjadi bualan warganet akhir ini kerana langsi sehingga menimbulkan kontroversi termasuk memfitnah pegawai polis melalui sesi siaran langsung di Facebook. Ayub Khan berkata polis sedang melengkapkan kertas siasatan terhadap Long Tiger. Berhubung seorang korporal polis bertugas di IPD Muau yang disiasat kerana dipercayai merakam gambar dan menyebarkan video penahanan Long Tiger. Beliau berkata kertas siasatan terhadapnya juga sedang disiapkan. Masa. Okey. Buang masa. Faham tak? Kalau diorang sembang, sana pendatang, sini pendatang. Eh, kota raya tu. Hah? Kota raya cukup. Kota raya negara kau ke? Kota raya tu kau tengok. Kota raya tu penuh dengan bangla Nepal. Kau tak nak sembang pula. Hah? Kau orang cakap, oh, pendatang, pendatang. Bukankah orang Melayu kita duduk bawah bangla-bangla tu buat kerja? Steady lah kan, steady. Okay. Jangan nak sembang banyak sangat lah. Kalau kau sembang sana pendatang, sini pendatang, India pendatang, China pendatang, kau orang pun buat... Ini mula lah. Eh, kau orang pun kerja bawah pendatang lah. Faham? Pendatang boleh ditoki besar hari ni. Pendatang boleh jadi buka apa bisnes besar-besar. Tapi korang jadi driver dia. Korang jadi kuli batak dia. Tak malu ke? Sebab itulah aku cakap. Bila aku cakap, nanti orang terasa. Faham? Okay? Jadi kat sini simple je. Sebenarnya tak payah kita nak hina sana pendatang. Dia pendatang, dia pendatang. Simple. Terima kasih bersama Bro Jingo Channel. Mohon subscribe channel ini bagi mengikuti video menarik di masa akan datang. Jika anda menyukai berita ini, mohon like dan share sebagai tanda sokongan anda. Sokongan anda amat dihargai. Terima kasih.